Halo guys, kali ini kita liburan dulu, biar gak mikir mesin terus. Kali ini kita mau ke Pantai Indah Tersembunyi. Pantai ini terletak di perbatasan Pacitan Trenggalek. Ini serasa pantai pribadi, karena di Google pun tidak ada akses ke sana. Jadi cuma kita aja nih, di sana tanpa ada orang lain. Penasaran? Ikuti terus video kami. Budal bakulan. Kayak gue panci, ini kena gue ada kok. Perjalanan menuju pantai tersembunyi. Halo, masuk daerah perbatasan Pacitan. Pemandangannya hutan pinus. Nah, ini hampir memasuki perbatasan. Ini kita berangkat sekitar jam 2 sore, agak mendung jadi lebih mantap suasananya. Ini kita masuk Kabupaten Pacitan. Dan ini jalan akses ke pantai dari jalur provinsi. Sekarang waktunya saya yang jadi sopir karena jalan mulai sempit. Dari jalan raya sekitar 10-15 menit untuk jalan aspal, setelah itu masuk jalur semi off-road. Biasanya sepi, tapi kali ini banyak truk pasir karena ada proyek. Kita lihat pantai. Itu tuh pantainya kelihatan, cuma benar yang itu, bukan ya pantainya. Ada karung kiri. Di sini area pemukiman warga yang cukup padat. Jalan cukup mulus, turunan tanjakannya lumayan tinggi, jadi kendaraan performa harus dalam keadaan baik.
sampai area sini masih ada di Google Map, tapi akses menuju pantai tersembunyi tidak ada di Google. Nah, ini mulai masuk area off-road-nya, ini yang kita cari. Jalan bekas dicor, tapi sudah banyak yang rusak. Di sini hanya jalan ke kebun warga, tidak ada rumah. Trek seperti ini sudah jarang ditemui, sehingga suasana nampak asli. Kurang lebih perjalanan kurang 10 menit lagi sampai. Jalannya pas ukuran mobil, tapi tenang, karena jalannya sepi, jarang berpapasan dengan mobil lain. Jalan cor mulai hilang. Yang suka adventure, cobain kesini deh. Nah, itu dia pantainya kelihatan. Pelan-pelan saja, sambil kita fokus ke jalan. Yeah.
tutupnya kita lagi akan membuat pentol bakar tapi direbus dulu. Nah, di sini sangat cocok buat yang rekreasi tapi hemat biaya, tapi treknya ada offroadnya, fun offroad, ada cocok lah buat keluarga. Enggak, treknya enggak terlalu ekstrim ya, cukup, tapi kalau enggak 4x4 enggak pede, tapi mungkin bisa lah. Itu loh dok, itu loh eh. Nah, itulah, jadi ini pas pasang kebetulan, jadi ini batu-batunya indah. Nah, ini cuma kita tim ini yang ada di pantai, jadi nggak ada orang-orang sama sekali. Mungkin adanya orang petani, ada petani jagung. Dadah. Nah, ini pentolnya banyak sekali, kita mau jualan bakso. Enak iki lah mung gawe dhewe. Iya toh. Kita bawa peralatan apa ini sih, nah kita cek, ada es batu, ada jajan, ada teflon dan saus, ada ayam geprek, ada roti tawar, roti bakar, teflon coklatos, jangan lupa bawa kopi. Di sini luasnya mungkin sekitar 50 atau 100 meter, sampai 100 meter ya mungkin luas pantainya. Ini saat pasang, kalau nggak pasang ini lebih luas, ada kerang-kerangnya. Di sini masuknya perbatasan Pacitan, tapi kurang tahu ini Pacitan masuk Pacitan apa masuk Trenggalek, kurang tahu saya. Soalnya masuk perbatasan Pacitan, tapi habis itu belok kiri, jadi nggak tahu sih mana itu. Nah, jadi lautnya itu laut lepas ya, laut lepas kayak gitu modelnya. Nah itu ada kerangnya kelihatan, batu hijau, batu kena lumut itu. Nah, di sana ada kapal-kapal kecil, itu kapal nelayan cari cari benih udang. Nah, si istimewir kita taruh di sini. Nah, jadi tadi masuknya lewat sana. Di sebelah sana sebenarnya ada pantai lagi, cuma saya belum eksplor karena ini sama keluarga orang banyak, jadi saya kesini aja yang udah pernah. Nah, asik tempatnya ini. Di serasa di Bali. Nah itu di sana ada hijau, tapi ketutupan sama ombak. Tak terasa pentol kami sudah umum. Ada keong, tapi bukan keong racun. Itu keong juga. Itu keongnya selip mungkin di pasir. Saatnya kita menyunduk pentol.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.